Wajah manis prince ini wajah. Ya. Ngapain lu ngerti nih gun lu? Enggak apa-apa kasih gocap-gocap mah. Wajah manis prince Prince Gabriel ini memudahkan untuk mendapatkan gebetan. Aku punya tayangannya. Ini dia. Sama Naura. Sebenarnya ada hubungan apa sih antara kamu dengan Livi dan Naura? Dengan mereka berdua teman baik aku. Iya, teman aku juga Naura. Tanya sama Naura. Eh, mamanya, tanya mamanya Naura ini teman aku ya. Teman aku mah selebriti semua. Bintang-bintang top deh pokoknya. Gimana sih? Tapi kalau sama Livi, dulu kita emang sempet deket gara-gara kita syuting film bareng. Dan setelah itu kita bikin konten bareng juga. Dari situ orang-orang mulai ngejodohin kita berdua. Padahal dari pertama aku cuma lihat dia sebagai teman doang. Iya. Dan lebih seru ya kalau berteman dulu. Lebih seru kalau berteman gitu. Dulu, iya. Nah, kalau sama Naura itu gimana ceritanya? Kalau sama Naura kita kenal itu sekitar 2 tahun yang lalu lewat Instagram. Terus kita sempat collab juga di YouTube. But she's one of my good friends juga. Ya. Yeah. Sebentar, waktu Gabriel cerita, Royce mukanya kayak kayak ada sesuatu yang gitu. Nah, abang gue bisa aja nih nutupin sesuatu nih. Iya, temenan. Tapi katanya Prince cemburu karena Royce lebih deket sama Livi. Hah? Naura. Livi. Ya sabar. Tanyain. Emang benar? Kalau cemburu kayaknya enggak sih, cuman mungkin agak aneh aja karena dia kan adik aku. Tapi kayaknya enggak deh, enggak cemburu. Emang lagi deket juga sama Livi? Dari dulu sih aku enggak terlalu deket sama Livi sih. Emang kadang-kadang netizen suka ngait-ngaitin ya, kadang-kadang tuh ya. Tapi kalau hangout nih biasanya kemana sih kalian tuh? Kalau hangout tergantung, biasanya di mana sih? Di daerah Senayan biasanya. Ajak-ajak kita dong bertiga kalau hangout. Nah, mereka mah yuk beda. Kita mah gak ngerepotin, makan mie sama kornet senang. Ya. Tapi masalahnya rumah kita jauh banget. Di mana? Kita di Sentul. Di Sentul. Jadi kemana-mana itu jauh banget. Emang gak ada masalah, kita bisa ke sini. Kita bisa kesini dong banget. Sukabumi 2 kali gunung kita lewat. Bisa. Tapi bayarin brownies. Rumah kalian yang disentul gangnya sempit apa lebar? Maksudnya apa? Nanya kalau mau main lu. Ma, tadi nih gue kesel banget sebelum acara mulai dia ngunjukin gini. Yuk, nih gang rumah lu ya. Ada jadi dia ngunjukin video orang masukin mobil. Itu gang mobil bener-bener sempit kan? Kata gue, perasaan gang gue nggak sekecil itu. Enggak, gang lu sekecil ini kata dia. Pas-pasan. Udah tetep yuk bulan-bulanan sama dia mah. Tapi kalau dari Livi atau kecil. Naura, nih misalnya ya untuk Prince, Livi atau Naura, kalau seandainya aku suruh minta satu nama, aku lebih pilih siapa? Iya. Ya, fix. Livi atau Naura? Jangan sebut ke Ayu. Nggak ada. Kali kalau buat kamu. Iya. Kayu deh. Dia emang hatinya baik, nyenengin depan mata aja. Masa orang cakep kayak gini demen dangdut, gak mungkin. Oh, emang kenapa? Aku ngefans banget sama Kayu, sama Bunda Korla juga. Sama Bunda Korla. Gara-gara Bunda Korla aku jadi mulai dengerin dangdut. Tuh bagus. Ayu disukain tadi dipilih sama Prince sebenarnya bukan karena dangdut atau apanya. Oke, nanti kita akan lihat ya kenapa dia pilih Ayu Ting Ting ya. Nanti kenapa dia pilih Ayu Ting Ting nanti kita akan lihat ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Jangan mau apa? Esteller?
Kita ada banyak macam-macam Oma kita. Kita banyak macam-macam. Jus banyak. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya. Oke. Okay. Nanti kita istirahat sebentar, kita kembali ke lensa ini kita sudah bisa.